Sekarang kita akan masak ikan gembolo, ikan laut. Ikan lautnya tadi sudah saya cuci dengan jeruk nipis. Ini bahan-bahannya ada kunyit satu ruas, jahe setengah ruas, asam kandis 1, bawang merah 6 butir, bawang putih 1 butir kecil, cabai rawit 7 buah, cabai merah 3 buah, serai 1 batang, ini daun ruku-ruku dengan daun kunyit, garamnya sekitar setengah sendok makan, santannya 1/4 ya saya beli. Sekarang kita giling dulu kunyit dengan jahe. Giling sampai halus. Terus cabai. Cabai rawit ya. Bawang putih. Sekarang cabai merahnya kita dua-dua ya. Dua semua. Ini cabenya sudah di belah dua, merahnya sekarang kita memarkan. Ini sudah kita memarkan bawang merahnya, pasangin. Sekarang serainya kita memarkan. Proses selanjutnya kita masukkan santan yang 1/4 tadi. Terus kita masukkan air 500 ml atau setara dengan 2 gelas blending. Kita masukkan. Sudah. Kita masukkan bumbunya yang halus dengan yang di geprek tadi. Cabenya di belah dua. Ini bawang merahnya di geprek. Kita hidupkan ini ikan gambulunya cuma 1/4 lebih dikit, sekitar 3 on ya. Kita tunggu sampai mendidih. Ini kuahnya sudah mendidih, kita tunggu sebentar. Ini agak rajin-rajin diaduk biar kuahnya nggak pecah-pecah. Apinya agak kecil ya, sedang-sedang aja biar kuahnya enggak pecah-pecah. Sekarang kita masukkan ikannya, ikan gembolonya kita masukkan. Masukkan daun kunyit, daun roku. Kita tunggu. Tunggu agak 5 menit ke depan. Didihkan dulu kuahnya. Sembari menunggu 5 menit ke depan, kita kasih garam ya. Oke, garam setengah sendok teh dulu. Nanti kita cicip. Nanti kita cicip. Kalau sudah pas, ini masak ayamnya sampai. Ini kita cicip, tes rasa ya. Ini belum ada rasa asinnya, kita tambah setengah sendok makan lagi, tergantung sesuai selera kita ya. Ini walaupun nampak kuning tapi pedas.
1 sendok makan garamnya. Lepas. Sekarang kita kecilkan apinya. Oke, kecil ya. Kita tunggu lebih kurang 3 detik ke depan. Nah, ini gulainya sudah masak, kita salin. Oke teman-teman, ini gulainya sudah matang, siap untuk dihidangkan. Gulai ikan gembolo, ikan laut. Selamat mencoba.